Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Fir'aun dan Iblis merupakan sosok yang memerankan tokoh antagonis dalam skenario kehidupan manusia. Setiap kisahnya membahas tentang kejahatan serta laknatnya kedua makhluk ini. Fir'aun adalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menghalalkan berbagai cara untuk menyamakan diri dengan Sang Pencipta. Sedangkan Iblis menjadi musuh nyata yang menjerumuskan Bani Adam menuju jalan kesesatan agar bersama-sama masuk ke neraka. Begitu mengerikan keburukan keduanya, sehingga manusia diperintahkan untuk menguatkan iman dan takwanya. Meski sikap mereka demikian buruk, ternyata ada manusia yang dianggap lebih buruk dari keduanya. Seperti apa cirinya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak dibayangkan bagaimana mengerikannya jika seorang manusia dianggap lebih buruk dibanding keduanya. Pasalnya, baik Fir'aun maupun Iblis saja sudah demikian jahatnya. Bagaimana jika lebih buruk dari mereka? Pasti hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang lebih buruk ini akan lebih buruk pula dibanding keduanya. Ternyata tidak demikian adanya. Karena cirinya sangat sering sekali terlihat dan dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita juga sering melakukannya. Ciri manusia yang dianggap lebih buruk dari Fir'aun dan Iblis adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan. Memaafkan ternyata bukan perkara mudah. Namun, bukan berarti manusia boleh tidak memberi maaf orang yang telah berbuat kesalahan. Hal ini tertulis dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i. Dikisahkan suatu kali Iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. "Jangan buru-buru begitu," bujuk Iblis laknatullah. "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan." "Kau benar," jawab Fir'aun. "Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Kata Iblis, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Memang perkara memaafkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkannya hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata begitu hinanya di pandangan Allah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pemaaf, agar kita menjadi seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khayrun laka minal-ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatiman fa'awa, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.